bentang hijau sawah cantik tampil memukau. Hamparan padi yang membentang benar-benar membuat hati tenang, seperti merasa di rumah sendiri. Ada burung terbang bertengger di tangkai-tangkai padi. Terlihat petani mendekat mengusir sang pipit. Tidak rela padinya dibawa pergi. Burung terbang ke sana kemari. Aliran gemercik air terdengar mengalir di antara pematang-pematang sawah. Begitu jernih, menyejukkan hati, membuat tenang perasaan. Sungguh indah dipandang mata. Hari yang cerah, petani duduk di danau, memandang padi-padi mereka yang mulai berisi. Betapa indah pesonamu dengan warna hijau, dengan tanaman padi para petani. Mereka tak pernah kenal lelah, tak pernah merasa risau. Yang ada adalah harapan. Harapan ketika padi mulai menguning, artinya hasil sudah dekat. Dengan berkucur keringat, dengan teriknya matahari, mereka tetap semangat. Sapi-sapi mereka lagi di kandang yang tadinya digunakan untuk membajak sawah. Sebelum petang datang, mereka pun mengambil rumput-rumput di pematang untuk makanan sang ternak yang tadinya dipakai membajak sawah. Ketika malam tiba, mereka terbaring dengan tenang, menunggu sang ayam mulai berkokok, sang mentari membangunkan dari tidurnya untuk kembali berangkat ke sawah. Para ibu tani mengawali hari memulai menyiapkan masakan untuk Pak Tani. Menyiapkan bekal untuk dibawa sang suami ke sawah.
untuk menjalankan tugas sebagai seorang petani. Perlahan tapi pasti tugasnya sehari-hari menyemai padi, mengusir burung ketika penat datang, dangau mereka tempat mengasuh, tempat beristirahat. Kadang mereka tertidur pulas oleh semilir angin sejuk yang menghampirinya. Begitu indah, begitu enak, begitu nyaman perasaannya di dangau dengan mimpi-mimpinya. Berharap si anak kecil yang ada di rumah tidak seperti mereka. Mereka ingin sekolahnya tinggi-tinggi, yang kelak akan memakai dasi, tidak memanggul cangkul, tidak menanam di sawah, melainkan menenteng tas, duduk di belakang meja di kantor-kantor yang bersusun tinggi. Mimpi dan impian semoga menjadi kenyataan. Sobat YouTube yang berbahagia, sekira demikian, sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalau perlu, lonceng notifikasi dinyalakan juga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.